Halo teman-teman, apa kabar? Ya, saya berharap teman-teman kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap teman-teman jaga kesehatan, ikut protokol kesehatan selama di masa pandemi ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti yang Om Sensen katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita akan melakukan coding JavaScript, teman-teman, ya. Coding JavaScript yang sederhana untuk menunjukkan JavaScript itu seperti apa, teman-teman, gitu. Oke, teman-teman, kita persiapkan. Nah, teman-teman, dalam praktek kali ini, teman-teman, Om Sensen harapkan teman-teman sudah menginstal code editor, teman-teman. Ya, di sini kita implementasinya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau install Visual Code, coba install Visual Studio Code-nya dulu. Teman-teman udah tahu installnya di download-nya di mana dan sudah menginstalnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan, kita persiapkan dulu folder untuk kita menyimpan file latihan kita. Oke, teman-teman, kita lakukan. Nah, teman-teman dicoba teman-teman ke suatu folder yang teman-teman bisa akses. Ya, di sini saya buat sebuah folder, teman-teman. Saya kasih nama aja latihan 1. Oke, nah sudah buat folder itu, teman-teman buka Visual Studio Code teman-teman. Teman-teman tahu cara buka Visual Studio Code ya. Saya cari Visual Studio Code saya jalankan. Ya, teman-teman ini Visual Studio Code saya, sebentar, aduh. Ya, teman-teman, jika sudah ada tampilan Visual Code teman-teman, ya saya punya sudah terbuka, cuman saya nggak ada file yang terbuka, jadi polos seperti ini. Nah, teman-teman, coba di Visual Code teman-teman, coba ke menu file. Kemudian teman-teman pilih Open Folder. Nah, teman-teman cari folder yang di mana tadi teman-teman buat foldernya teman-teman tadi. Coba cari dulu teman-teman folder teman-teman. Ya, tadi saya foldernya di dalam folder practice ya. Ya, ini. Nah, ini folder latihan 1 yang tadi kita buat, teman-teman masuk ke dalam folder tersebut. Nah, sudah masuk, teman-teman klik select folder. Maka foldernya akan terpilih, ya. Nah, jika sudah, teman-teman, sekarang teman-teman buat file baru di dalam folder tersebut. Nah, untuk buat file baru bisa klik file, new file, atau enggak klik foldernya juga bisa ya, teman-teman. Tapi saya pakai cara klik file, new file. Nah, file ini, teman-teman, ketika buat file baru, file ini tolong di-save as dulu. Ya, nah, ini perbedaannya kalau kita melakukan open folder dulu ya. Jadi, dia saat kita mau nge-save file, dia sudah mengarahkan ke folder yang tadi kita tentukan. Lain halnya, kita nggak buat folder, langsung buat file langsung, dia kita mesti cari folder mana yang mau kita cari untuk menyimpan file kita. Itu cukup merepotkan. Nah, maka itu saya sarankan, mendingan bikin melakukan open folder tadi ya teman-teman ya untuk menentukan folder latihan kita, jadi folder latihan kita atau folder project kita itu jadi langsung terarah untuk menyimpan file kita. Nah teman-teman coba buat file, tapi sebelum buat file save as tape tolong ganti jadi HTML teman-teman ya. Terus kemudian nama filenya ini jadi namanya latihan 1 underscore 1, ya nanti soalnya nanti kita latihan lagi teman-teman habis ini. Nah, oke, titik .html ya. Jika sudah, teman-teman klik save. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa JavaScript kita disisipkan di file HTML. Nah, HTML berarti kita butuh elemen HTML. Wah, repot dong. Kita mesti ngetik elemen HTML. Karena kita memang benar butuh elemen HTML yang standar yang sederhana yang tag HTML, tag body. Nah, kalau di Visual Studio Code, saya percaya di code editor yang baru-baru sekarang itu ada fungsi ibaratnya untuk menambahkan tag HTML yang standar secara otomatis. Kalau di Visual Studio Code, tapi syaratnya teman-teman harus di file HTML. Jadi kalau buat file HTML harus di save as dulu di HTML ya. Nah, jika sudah teman-teman cukup mengetik tanda seru. Nanti muncul seperti ini, teman-teman namanya abbreviation ya. Ini klik yang tanda seru cuma satu ini diklik, nah tuh langsung ada. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tolong di-save dulu ya. Nah, kalau sudah, ini data dokumen boleh kasih ganti namanya latihan 1.1 ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian coba di tag body-nya.
Ya, teman-teman, ini saya terlalu sempit. Kalau terlalu sempit, ini kalau ada panel explorer ini bisa ditutup dulu ya. Caranya gimana? Klik ini lagi. Buat tampilnya juga sama, klik yang ini lagi. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba di tag bodinya, coba buat tag H1. Teman-teman masih ingat tag H1 untuk apa? Ya, saya percaya teman-teman hafal ya tag H1 untuk apa. Ya, oke. Ini JavaScript, gini aja deh, kenalan dengan JavaScript. Oke. Nah, teman-teman coba di bawahnya buat elemen P atau tag P ya kita sebut ya. Teman-teman ingat ya, tag P sama tag H1 itu dia berpasangan, jadi kalau buat tag H1 harus ada penutupnya slash H1 seperti ini. Demikian juga tag P. Nah, tag P ini teman-teman tolong teman-teman wajib kasih ID. ID, namanya aja ini aja teman-teman ya, kenalan. Iya. Oke. Nah, sekarang kita file HTML kita ini punya dua elemen di dalam si elemen body, elemen H1 dan elemen P ya. Nah, sekarang pada kasusnya ini kita akan mengisi elemen P kita. Kalau kita jalankan file HTML kita, coba teman-teman ke folder teman-teman. Nah, elemen kita ini, coba latihan 1 ini, coba teman klik kanan, open with, pilih browser yang teman-teman pakai. Kalau saya Google Chrome ya, teman-teman ya. Nah, dia baru seperti ini. Nah, gimana caranya menampilkan tulisan di sini, tapi pakai menggunakan JavaScript. Ya, bukan ibaratnya cuma langsung nampil gitu aja, tapi kita pakai code JavaScript. Gimana caranya seperti ini teman-teman? Teman-teman, kita akan mencisipkan code JavaScript kita. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa code JavaScript di file HTML ditaruh di pada elemen namanya element script. Jadi kita perlu buat element script. Nah, element script itu diletakkan di elemen body tapi di paling bawah. Ya. Coba teman-teman ketik di bawah sini. Coba ketik element script. Seperti ini. Bikin pembukanya terus penutupnya ya, slash script. Jika sudah, teman-teman boleh enter seperti ini. Nah, ini tag P ini JavaScript itu perlu mengenalin, teman-teman. Dia ngenalnya kalau tag P-nya cuma satu nggak masalah. Tapi kalau tag P-nya banyak, elemen P-nya banyak, dia bingung kan mau yang mana yang mau kita isi teks atau mau kita manipulasi gitu. Nah, makanya perlu dikasih ID. Ya, sama kayak manusia ya. Manusia itu banyak. Untuk mengenal manusia satu dengan manusia lain, itu pasti ada membedakan, yaitu namanya. Ya, sama. Elemen P juga untuk membedakan adalah kita kasih ID. Nah, kita butuh suatu variabel untuk menyimpan informasi mengenai si elemen P yang ID-nya kenalan. Oke, teman-teman buat sebuah variabel. Teman-teman ngerti ya, variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu tempat di memori untuk menyimpan data, di mana data itu dipakai suatu proses. Nanti kita akan bahas lagi mengenai variabel di pembahasan selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau teman-teman yang ngerti IT atau pernah belajar pemrograman, mungkin kalau seandainya untuk kita buat suatu variabel, kita mesti deklarasi variabel tersebut. Nah, kalau di JavaScript, itu menggunakan let atau const. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman ya. Ya, kita pakai let, teman-teman. Nah, kasih nama aja. Kasih namanya Kak OBJ aja ya. O-nya besar, teman-teman. Nah, biasanya kalau developer JavaScript, kalau bikin penamaan variabel, biasa suku kata pertama huruf kecil, huruf awalnya. Suku kata kedua, yang bisa kayak OBJ ini, huruf awalnya biasa huruf besar. Jadi, suku kata kedua, ketiga, huruf besar. Huruf suku kata pertama, huruf awalnya kecil. Biasanya seperti itu. Nah, ini sama dengan, nah, teman-teman, biasanya kita pakai menggunakan objek. Nanti kita bahas ada objek di pembahasannya sendiri. Objek dokumen ini objek bawaannya si JavaScript ya teman-teman ya. Dokumen titik query-nya huruf kecil, selector S-nya besar, yang lainnya kecil. Kayak seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, ini titik koma. Dan biasanya sama mungkin kalau teman-teman belajar pemrograman bahasa C atau mungkin PHP, itu biasanya kalau code atau statement-nya satu baris ini biasanya diakhiri oleh titik koma. Mohon dipahami ya. Nah, terus kemudian di dalamnya kasih double kutip. Nah,
teman-teman, mirip-mirip ke CSS. Kalau ID, dia mesti pakai hashtag gitu, teman-teman. Kalau kelas, pakai titik. Nah, karena dia pakai ID, berarti kita mesti setarkan hashtag. Nah, dia lihat nih, ID apa namanya? Kenalan, berarti sini kenalan. Hati-hati teman-teman, ini case sensitif, besar kecilnya harus sama. Gak boleh teman-teman ini kenalan, ini K-nya besar di sini. Ya tentu aja gak kenalin. Paham ya? Nah, ini baru nyimpen data doang, belum melakukan ibaratnya nyetak kata atau tulisan di sini belum. Ini baru ibaratnya nyimpen data dari stack si tag P di variabel KOBJ. Nah, kita pengen si ID kenalan itu kita cetak tulisan hello sobat super, sobat-sobat yang super. Nah, itu gimana caranya? Begini. Coba teman-teman di bawahnya ketik KOBJ, hati-hati huruf besar huruf kecilnya harus sama ya teman-teman ya. Yang ini sama yang ini ya. Terus titik inner HTML. Ini HTML besar semua. Ini pengecualian ya. Oke. Terus ini sama dengan double kutip titik koma. Nah, teman-teman ketik hello sobat sobat yang super. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, coba teman-teman klik file, klik save. Coba teman-teman kalau masih terbuka file HTML-nya di browser teman-teman, tinggal di refresh aja, tekan F5 atau tekan ini ya. Nah, tuh dia ada. Wow, saya kelebihan Y. Ya. Nah, sekarang pertanyaan gini, saya mau rubah jadi warna biru ini. Gimana nih? Bisa nggak ya secara CSS? Nah, bisa pakai JavaScript juga. Saya perbaiki kata-kata saya yang ini dulu ya. Kelebihan. Nah, teman-teman di bawahnya masih KOBJ juga. Kalau mau menggunakan CSS, teman-teman ketik titik style. Oke, terus titik. Nah, teman-teman code dari si CSS-nya apa? Untuk ganti warna tulisan apa, teman-teman? Ayo, apa? Udah yang saya minta belum? Review HTML sama CSS. Kalau belum, teman-teman harus review dulu loh. Karena kita akan melibatkan elemen HTML sama CSS loh dalam praktek JavaScript kita, ya. Nah, color sama dengan double kutip dua kali titik koma, titik koma sini. Oke. Nah, di sini teman-teman ingat code warna biru ya, pakai hashtag 0000FF ya. Code ini teman-teman bisa searching di internet ya, teman-teman ya, atau enggak bisa lihat di software-software grafik desain misalnya kayak Photoshop ya, Illustrator tuh bisa dapat kode seperti ini, teman-teman. Ya, ini kita save ya. Kita lihat, tep, dah, dia berwarna biru. Nah, kalau kita mau menggedein tulisannya gimana? Ini kecil banget. Oke, begini. Pakai CSS juga bisa. KOBJ titik style titik. Nah, ini dia pakai dua suku kata. Kalau teman-teman ingat, kalau kita mau perbesar huruf pakai namanya font size kan, kalau CSS font size-nya itu dia nggak nempel teman-teman, jadi font strip size, bener nggak? Nah, kalau di ini gimana? Kalau di JavaScript nggak bisa seperti itu, mesti ketiknya kayak gini, font size-nya S-nya besar, nempel, nggak ada pemisah. Sama dengan, nah ini mesti pakai double kutip, lucu sih isinya angka mesti pakai double kutip. Misalnya aja contoh teman-teman, kita kasih 24 px pixelnya mesti ikut. Ya ada mirip kayak CSS teman-teman. Ya. Nah, sekarang teman-teman klik file, klik save. Nah, kalau kita jalankan seperti ini. Nah, itulah code simple dari JavaScript kita. Jadi JavaScript sendiri seperti yang kita katakan, dia itu untuk menambah fungsi interaktif dari si HTML sendiri. Dan dia sendiri juga JavaScript ini ibaratnya bahasa kasarnya itu dia bisa memanipulasi tag HTML, bisa ngapa-ngapain tag HTML lah bahasa gitunya lah. Ya teman-teman ya. Nah, ini baru contoh simpelnya teman-teman. Ya, ini baru sebagai perkenalan teman-teman memahami dari si JavaScript sendiri. Nah, JavaScript sendiri ini juga ibaratnya dia punya kayak bahasa program lain, yaitu untuk memberi komentar pada code kita. Kalau untuk beri komentar pada code kita, teman-teman bisa pakai tanda ini ya. Misal contoh, saya mau kasih catatan di sini biar nggak lupa. Emang ada bagusnya mau kasih catatan. Misal contoh, // ini kalau untuk ibaratnya kasih catatan tapi cuma satu baris. Misal contoh, bahasa Indonesia aja ya, deklarasi
variabel KOBJ. Nah, seperti ini. Ini buat kasih komentar pakai slash-slash seperti ini. Ya, kalau seandainya mau lebih dari satu baris, pakai begini. Misalnya contoh saya yang di bawah ya. Kalau mau lebih dari satu baris, teman-teman pakai slash, asterisk, terus di bawahnya lagi, asterisk, asterisk, slash. Ini kalau mau lebih dari satu baris. Ya, misalnya contoh mengisi teks pada elemen P dengan ID kenalan. Dengan elemen P aja ya. Gitu. Oke, di mana P tersebut mempunyai ID sama dengan ID kenalan ya. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman ya. Nah, tolong teman-teman klik file, klik save. Nah, ini baru code JavaScript yang sederhana. Nah, teman-teman tadi sempat kita singgung variabel ya teman-teman ya. Kita untuk kalau variabel untuk buat variabel kita harus deklarasi variabel dulu. Ya, kalau di JavaScript itu harus pakai ada kata let. Memang mungkin teman-teman yang pernah belajar JavaScript dulu mungkin loh kenapa pakai let bukannya pakai var? Ya var itu yang dulu teman-teman. Sekarang kita mengikuti standar JavaScript yang baru. Nah kalau teman-teman tahu ya JavaScript punya standarisasi yaitu namanya ECMAScript atau disingkatnya ES ya. Nah yang sekarang yang masih berlaku adalah ECMAScript 6. Bentar lagi akan ada ECMAScript 7 ya. Nah, teman-teman, untuk kali ini cukup sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai apa itu variabel, ya. Nah, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.